Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vinca Ariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys cara edit video TikTok yang pakai lagu Mashup Astronaut X Somebody That I ya, yang lagi viral. Oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut kalian. Kemudian kalian klik proyek baru, kalian pilih satu video yang tulisan loading gitu. Kalian bisa download di TikTok ya. Dan pilih 12 foto bebas apa saja. Ini aku pakai foto sendiri ya. Jadi satu video sama 12 foto. Video awal itu aku pilih yang video tulisan loading gitu ya. Oke, kalau udah dipilih kalian langsung aja klik tambah. Kemudian kalian atur untuk video awalannya yang tulisan loading. Ini kan masih ada tulisan TikTok. Ini kalian bisa klik format, pilih yang 9:16. Kemudian kalian bisa di zoom ya, sampai si tulisan TikToknya hilang. Kemudian kalian pilih tambahkan audio, pilih ekstrak, kemudian pilih sound audio yang udah kalian download di TikTok ya. Oh iya, jangan lupa untuk videonya itu kalian dinonaktifkan dulu ya, suaranya itu dibisukan dulu ya kalau misalnya masih ada suaranya. Kemudian kalian pilih audionya lagi, kalian pilih gabung pemotongan, kalian buat beatnya ya sesuai perpindahan fotonya kayak gini. Kalau udah kalian klik centang, nanti aku share ya untuk durasi per fotonya. Nah kalau udah kalian bisa potong nih foto, potong sesuaikan dengan beat yang di bawah ya, atau sesuaikan dengan durasi yang aku share ya. Ini dipotong-potong semua ya sampai akhir. Oke, kalau udah dipotong semua sampai akhir, kalian kembali lagi ke foto awal ya, foto pertama. Itu kalian bisa diklik, kemudian kalian cari menu gaya, kalian pilih yang pembesaran 3D ya, kalian terapkan ke semua foto yang pembesaran 3D, pilih gaya kemudian pilih pembesaran 3D ya ke semua foto. Ini emang agak lama ya prosesnya, loadingnya untuk pakai yang pembesaran 3D. Oke, kalau udah diterapkan ke semua foto, kalian kembali lagi ke foto awal lagi, yang foto pertama ya. Kalian pilih menu format, kalian pilih yang 9:16, kalian zoom semua fotonya ya, sampai si itemnya ketutup, di zoom semua ya, sefull gini. Oke, kalau udah di zoom semua, kalian bisa cek ya semuanya apakah sudah pas atau belum. Dan biasanya di bagian soundnya itu terakhirannya itu kelebihan ya, soundnya itu kalian bisa hapus jika soundnya itu kelebihan. Cara hapusnya kalian tinggal klik bagi, kemudian sisanya kalian hapus. Kemudian untuk bagian akhir foto biasanya juga ada hitam-hitam, itu juga kalian hapus aja. Kemudian kalau udah selesai guys, kayak gini aja, gampang kan? Oke, kalau udah jadi, udah pas, kalian langsung ekspor saja ya. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.